Acungkan salam doa dari semuanya kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Mujiono. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Mujiono, Wakil Wali Kota Surabaya, beserta Ibu Tia Mujiono dan juga Ketua DPD Partai Perindo Kota Surabaya, Bapak Samuel. Saya ucapkan selamat datang. Mohon langsung menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Oke, Bapak Dodet, apakah benar ada perawasnya? Benar? Kalau benar, coblos apa nih? Coblos apa nih? Luar biasa, terima kasih. Silakan Ibu Tia dan Bapak Mujiaman dan juga Bapak Samuel. Oh, tenang dan... Ye. Maju ke sini dong. Ye, Bapak Ibu sekalian. Sik, meneng sik ruangane sik. Lek teng Dukuh Kupang sing dibiayai pemerintah adik-adik saya sekolah itu SD, SMP, SMA sing negeri tok. Ning kene apa ya padha, Bu? Sama. Inilah yang Mahfud Arifin Mujiaman pikirkan. Sekolah swasta, sekolah agama itu statusnya juga sama, diakui pemerintah, podo-podo warga negara Surabaya. Maka yang swasta maupun yang sekolah agama akan diberikan hak yang sama dengan yang negeri. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Masuk Pak Eko, ya. Ibu, nek wis dibiayai bebas napa niku SPP niku bukune bayar napa bayar? Seragame? Ini gratis. Internete? Bayar kabeh mangkane supaya adik-adikku di sini semuanya nanti bisa sekolah semuanya sampai ke perguruan tinggi. Ini harus dibuatkan program beasiswa dari pemerintah kota Surabaya. Amin. Kalau di kampung saya, kampungnya Pak Mujiaman, RW 3 Dukuh Kupang, oke surat ijo. Pada Bu, ya Allah pun pinten tahun. Yang ini ibu, jadi pemimpin ibu tugasnya orang yang nunda-nunda masalah, tugasnya menyelesaikan masalah. Lapo didawak-dawak no program surat ijo, Mahfud Arifin Mujiaman akan berada paling depan membela rakyat, memastikan surat ijo menjadi SHM. Tepuk tangan buat ibu saya. Setuju apa setuju? Pasti sampean takok piye to Pak carane, nggih? Piye carane iki wis dipikirno karo menteri, karo presiden. Ternyata sing angel walikotane. Nggih? Wis tau krungu napa dereng? Oh, padha berarti nggih. Nggih padha. Maka dari itu Mahfud Arifin Mujiaman memilih mau membela panjenengan. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Tadi sudah dibagikan ya, dibagikan ini kartu nama. Saya pengen di kartu nama saya ini ada nomor teleponnya. Nanti
kalau sertifikatnya metu, Pak Mujaman diundang ke sini, potong tum. Amin halama. Bapak Ibu sekalian, tapi ono syaratte, ono syaratte. Yo ikut tanggal 1 Desember coblos nomor. Coblos nomor. Coblos apa nih? Apa nih? Apa nih Bu? Mengasih. Bapak Ibu sekalian, jadi Mahfud Arifin Mujaman memilih berada di Panjenengan. Ibu-ibu, gimana kabarnya? Sehat Bu? Ini kata sopo langsung ini kan. Nomor berapa Bu? Gram yang sangat baik untuk RT di tempat ini. Mas Ulung, disemangati Mas Ulung. Saya hanya sebentar saja Bu, hanya menyampaikan ojo lali tanggal 9 coblos. Coblos nomor? Coblos apa deh? Apa nih Bu? Semangat Bu. Saya tidak lama, biar nanti Pak Mujaman yang khotbah di tempat ini tuntas. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.